Selamat pagi, saat sekarang ini saya berada dengan pelawak Sulawesi Utara. Dia akan membahas tentang masker. Oke, bagaimana tanggapan Bapak tentang penggunaan masker saat ini? Nah, kalau masalah masker, itu ada hikmahnya bagi torang. Kenapa saya bilang ada hikmah? Ketika dulu torang tidak pakai masker, maka isi dari mulut mengeluarkan dari mulut, itu lain kali berita orang, orang musuh, ibu iri hati, dengki, toh ini mau dengan orang. Dengan adanya pakai masker, dia sadar daripada dalam puru sampai pada pemulu bau. Nah, jadi saya minta juga kedua, yang itu lubang-lubang hidung mengarah ke atas itu jangan berani pakai masker. Ketika pakai masker cuma virus corona yang nyawa apa? Sesak napas. Apakah orang pedeto berhak pakai masker, Pak? Ah, kalau masalah hidung-hidung pedeto pakai masker, sedangkan nak pakai masker, orang setengah mati bernapas. Apalagi orang pakai masker. Berarti sama dengan membunuh pada orang itu.